Wow, masa aku kupang petai goreng belado. Jom kita masak-masak bersama APSS. Hai, assalamualaikum. Khabar apa? Waras ya, Lujeng. Ni ama. How are you? Fine. Okay. So, bersama sekali lagi dengan Abang Pencen Suki dalam Santai Masak. Santai Masak hari ini nak kongsi satu resipi masakan Abang Pencen tak pernah pun buat tapi teringin sangat, iaitu masakan kupang goreng belado plus dengan ikan. Tu dia. Ikan kembung asin So satu kupang, satu ikan asin ikan kembung asin ni kupang je So dua masakan ni akan saya gabungkan menjadi satu dengan ramuan sambal yang dibuat daripada cili hidup So jom kita tengok apa bahan-bahannya selanjutnya. Dah tentu macam saya tu buat kupang dalam satu pinggan kupang dan dalam 5 ekor ikan kembung ikan kembung kering. Bahan-bahan yang lain saya perlukan lada besar dalam berapa biji ni, lada besar dalam 6 biji lada besar dan juga lada kecil yang berwarna merah dalam 4 biji bawang bawang kecil dan dalam 17 bawang putih. Satu biji tomato, satu biji limau dan saya gunakan ni apa dia? Apa dia ni? Petai, isi petai tapi sorry dah isi dia petai dia kecil-kecil sekarang tak dapat yang besar-besar. Kalau besar-besar ngam gitu So bahan-bahan lain saya perlukan sedikit garam, sedikit perasa, sebut perasa MSG dan sedikit perasa serbuk ayam dan juga sedikit serbuk kunyit Mula-mula kita taburkan sedikit garam Kita taburkan sedikit garam pada kupang ni kita tak kunyit sikit kita nak goreng dia Kita goreng-goreng tu ni Orang pencet gunakan tangan je lah Ini nak makan sendiri je Tapi kalau nak niaga jangan gunakan tangan lah Ini nampak tu kita goreng dia Okey. Kita goreng lepas ni Kita akan goreng kupang ni dalam minyak yang telah dipanaskan. Ini kalau dapat kupang ni dia cari yang besar sikit lah tapi musim ni tak berapa dapat yang besar, yang kecil-kecil je lah macam ni tu dia. Halus berwarna. Kalau besar sikit molek sungguh. Kita goreng dia sehingga garing Apun kita goreng sekali kita masak goreng belada kita campurkan dengan bahan-bahan yang lain lah Kita tunggu sehingga sedikit garing gitu sementara kita menunggu kupang tu goreng garing kita kita chopkan kita punya bahan-bahan untuk dimasak tadi Kita tambahkan dengan tomato Buahnya macam tu Kita top kasar tu Dah lebih kurang kasar dia macam ini okey. So, jom kita terus ke. Kupang pun dah garing, dah kurang dia punya buih dia tu. Dah sedikit garing Okey. So, kita boleh angkat lah
Sebab kupang ni pun sebenarnya dah kupang ni pun sebenarnya dah masak eh. Cuma kita nak goreng je kali ni eh. Resipi saya kali ni sedikit beza. Saya nak goreng je eh. So, dalam minyak yang sama, kita gunakan minyak yang sama. Kita akan goreng ikan eh. Okey, kita goreng ikan ni. Ikan kembung asin tadi, kita potong-potong dua. Kita goreng garing eh. Masakan ni nampak simple but very delicious. Ha, menyelerakan eh. Kita goreng dia sehingga garing. Okey. Kita balik-balikkan ikan dulu eh. Nampak? Dah garing. Dia dah garing macam ni, kita boleh angkat dia eh. Okey, menggunakan baki minyak yang sama. Okay, kita kurangkan ya sedikit minyak dia. Kita masukkan petai ni, kita goreng petai ni. Petai ni kalau kita goreng dia menghilangkan getah dia sedikit eh. Baru kalau orang yang alah pada getah petai tu tak adalah sakit tekak eh. Macam Abang Pincin suka sama ada kita rebus ataupun kita goreng eh. Bila setengah masak dia kita tengok dah goreng setengah masak macam tu, barulah kita masukkan lada yang telah kita eh, nampaknya dah dekat setengah masak macam tu, baru kita masukkan lada eh. Masakan ni sedikit berminyak untuk mengekalkan dia punya tahan dia. Memang macam tu eh. Macam ni eh. Macam ni nampak macam sedikit kering eh. Saya tambah lagi sedikit minyak eh. Gitu. Nah, nampak dulu ya. So, kita terus masukkan dia punya bubuk pati ayam ya. Eh, kalau saya dah masukkan bubuk pati ayam tu, saya masukkan sedikit garam sajalah ya. Eh, sekarang sebab dah ada ikan kering eh, tapi ikan kering tu tak larut eh. Okay. Dan kita masukkan terus tomato eh. Okay. Masak dia sehingga tomato tu layu, masak lagi eh. Good, okay. Dan nampak macam tu, kita buburlah sedikit air asam eh. Dia gunakan air asam dia eh.
tunggu sebentar saja lagi. Okey. Kalau nak ikut bubur gula, bubur gula. Kacau. Dia macam ni. Dah nampak minyak-minyak pun dah nampak terbit macam tu. Kita masukkan, kita matikan api. Kita masukkan kupang. Masukkan ikan. Okey. Okey, masaklah sudah. Kupang goreng belado campur dengan ikan kembung asin ada abang pencin. So siap untuk dihidangkan. Jom kita tengok. Ikan kembung dia. Nampak menyelerakan. So, jangan lupa untuk mencuba resipi masakan istimewa Abang Pincin suka sikit kali ini. Kupang kupang goreng belado dengan ikan asin dengan petai sekali. So, sudi-sudikan mencuba dan jangan lupa subscribe, like dan share jika sudi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah.